Aksi lucu pemuda mencuri kelengkeng jatuh dari kursi. Aksi nekat namun menggelikan dilakukan oleh tiga pemuda yang mencuri buah kelengkeng dari sebuah kebun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat kisah ini jadi lucu dan viral di media sosial. Ironisnya, salah satu dari mereka memutuskan menggunakan kursi plastik untuk mencapai buah kelengkeng yang lebih tinggi. Saat salah seorang pemuda itu memanjat kursi dan mencoba meraih kelengkeng, tiba-tiba kursi plastik tersebut malah jatuh dan terjatung di dahan pohon. Jangan mencuri. Hari Minggu, hari yang mulia. Itu hari Tuhanmu. Ha 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 ha!